Ada pengajian hadis ni? Tak ada. Ada. Bukan belajar hadis Maqlun Nawawi, Riyadus Salihin, satu. Belajar mustalah hadis, belajar ilmu hadis. Tak ada. Ah, pun ada lah satu kuliah. Tadi 4 kuliah lah. Kenapa? Ini yang tambah lagi satu kuliah. Ada, kena ada seorang ajar hadis, ilmu hadis, bukan hadis Maqlun Nawawi tu ataupun Riyadus Salihin tu, hadis juga. Tapi kita belajar makna dia. Kau ni belajar tentang ciri-ciri hadis, sejarah hadis tu macam mana, kategori hadis tu macam mana, hadis sahih tu macam mana. Belajar apa basic-basic, bukan teknikal mana pun, tapi apa basic-basic. Dan amat penting untuk kita ada the mind of hadis, lu ada minda hadis. Supaya tuan-tuan tahu juga lah. Dah amat penting sekali. Nanti tuan-tuan belajar ada doa macam mana, ada doa macam mana, hadis palsu macam mana, apa dia, apa banyak tu boleh belajar. Hadis wari macam mana. Tapi kena cari orang yang ahli lah, orang yang bidang hati lah. Kerana tidak di Afrika semua, bukan semua ustaz tahu hati. Ada ustaz ni dia bidang dia fit, maka okey okey lah. Tapi mungkin hati dia tak ketahu, yang lainnya dia tak ketahu. Orang suruh saya belajar siro, saya tak mahu, saya kata siro saya tak mahu. Saya bukan belajar siro, belajar lah. Tapi bukan kita punya specialize. Orang nak suruh saya ajar hadis, hadis 40 Nawawi boleh lah. Tapi nak belajar ilmu hadis boleh juga. Tapi saya rasa bukan saya, bukan orang. Mana bukan bidang saya pun. Dulu masa saya dapat master, memang saya mohon untuk sambung bidang hadis di Universiti Malaya. Tapi dia lama, lama balas. 8 bulan lepas saya mohon, baru dia hantar offer letter. Lama sangat, tinggal ya. Pergi Rusi, sambung saya. 8 bulan baru sampai sekarang. Hampir-hampir dalam rumah macam tu. Cari orang betul-betul. Kerana tak ada hati kan. Tidak semua kita menguasai ilmu lah. Hatta saya sendiri pun saya mengaku. Saya boleh pergi ke seminar-seminar akhir tak? Saya tutup mulut. Memang bukan saya tak hati akhir tak. Tapi saya rasa saya bukan orang lah untuk berdiskusi, untuk bertukar soal jawab. Saya banyak tutup mulut. Begitu juga saya pergi ke convention-convention, taklimah-taklimah. Pasal dakwah saya banyak itu dulu. Pasal saya rasa saya tidak ada ilmu yang cukup lah untuk saya bagi kawan-kawan. Tapi kalau ada convention pasal fit, diskusi fatwa tu tuan-tuan boleh tengok lah. Macam mana saya bersoal jawab sampai ke tahap saya mempertikaikan apa yang dia katakan. Tanya satu soalan ke? Saya tanya sampai 4 soalan. Tapi sebelum saya nak bagi soalan, saya nak bagi teguran kepada anak yang di atas. Bagi lalu pasal bidang ni. Orang tak boleh bawa ke? Oh, kasar Ustaz. Terkasar. Memang saya diajar sedemikian masa saya belajar master. Mesyarat saya ajar memang kena kena fight. Bukan fight, ini cara kita. Dan ini perkara biasa. Tak jadi masalah. Tak. Saya baca buku Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar Al-Adhan Ibn Balaq. Dia kata sepatutnya orang alim hendaklah berhujah sesama mereka. Hari ini ada orang alim berhujah sama mereka tak? Dia kata la yazalu fudala yaruddu ba'dhum 'ala ba'd. Ulama dulu yang besar-besar mereka sentiasa berhujah sesama mereka. Wa bi mithli dhalika yatafaqqahu al-'alim. Sepatutnya orang alim, orang berilmu dia kena sedemikian. Bukan untuk orang tu dipertahawal. Waktu pula untuk saya dipertahawal. Bukan macam tu. Kena berdepan. Baru boleh menyelesaikan masalah dan tegur. Tidak? Tegur depan tuan-tuan. Tuan-tuan diam ke? Tapi kita tegur jangan. Ah, tak apa. Yang sampai kadang-kadang menyebut individu kita tu tak sebut nama. Tapi kita tahu lah ada kata orang tu. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan. Kita di sini nak ajar benda yang betul. Nak bagi ini, tapi ini yang berlainan syariah Allah. Bukan nak memburukkan sesiapa. Saya tak penuh lah. Saya penuh lah saya. Tak rasa penuh lah ini saya. Dia kata ulama dulu memang macam tu. Sepatutnya beginilah keadaan ilmu ulama-ulama kita. Wa amma
fi zamanina al-yawm, adapun pada zaman kini. Zaman kini itu tahun 700 Hijriah tu. Bukan sekarang tu. 700 Hijriah, sekarang apa Hijriah? 1400, 700 tahun yang lalu. Wa amma fi zamanina, kata adapun pada zaman kita sekarang. Fa in tana fulanun bidzalika yu'aqabu 'ala zalik. Kalau ada orang jadi buat macam tu, pasti dia akan ditentang. Faqama 'alaihi al-qudhat, dia kata wal qadda. Oh, marilah qadi lah, mufti lah, apa lah pakat tu. Ni pada dia buat benda betul. Dulu tak ada apa salah dia kata. Al-Imam Yunus As-Safadi berdebat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Habis berdebat, Imam Syafi'i pegang tangan dia penuh. Dia kata ya akhi alla nakuna ikhwanan illa nattafiq fi mas'alah, walaupun kita tak setuju dalam hal kita tetap bersahabat. Pegang tangan aku. Batu Yunus As-Safadi kata ma ra'aytu ahadan aqal min Asy-Syafi'i, aku tak pernah lihat seseorang lebih hebat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berdebat, tapi dia boleh pegang tangan kawan tu, berbaik kawan tu, dia kata kita jangan putus sahabat. Ini di muka dia macam mana? Tak ada masalah, tapi hari ni tak boleh. Patut kena rasa macam ni. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau kita nak panggil siapa mengajar, pastikan dia menguasai bidang itu. Kerana tidak semua orang. Kata-kata Imam Az-Zahabi, dia kata qad yakunu 'alim imam fi fad wa muqassir fi funun. Dia kata ada ulama ni dia hebat dalam satu bidang, tapi dia tidak hebat dalam bidang yang lain. Itu biasa. Dia kata al-imam Sibawai imam fi nahwu la ya'rifu hadis. Ada seorang ulama nama Sibawai. Contoh kalau belajar nahwu, belajar sharaf, kau tahu lah itu siapa itu Sibawai. Dia ni alim bahasa Arab, tapi hadis dia tak tahu. Tapi dia kata wahid imam fi hadis dia la ya'rifu. Tapi ada seorang ni imam wahid yang muda. Dia ni ulama besar hadis, tapi bahasa Arab dia lemah pula. Jadi tidak sama. Tapi melihat kepada kepakaran, penguasaan, bukan nak jadi pakar mana pun, tapi at least dia boleh bawa ilmu itu. Itu yang paling penting. Saya mengajar benda betul kepada masyarakat di hadapan. Sebab itu kita kena minta profil. Ustaz Inah mengajar, minta profil. Tengok profil dia betul. Sekarang kita tahu dia kan. Daripada situ kita boleh nilai. Jadi boleh belajar. Kalau itu kita, kadang-kadang semua orang boleh mengajar berapa. Kita kena tengok. Dan perlu ada.